Ya, masih bersama teman-teman dari mana? Rumah Sakit Islam Surakarta. Rumah Sakit Islam Surakarta yang bertempat di Pabelan Sukoharjo. Ure. Tapi enggak apa-apa karena pelayanannya sangat luar biasa sekali. Nah, mungkin monggo Bapak Pak Atom ya tadi menghadapi Excellent Brand Award. Jadi apa ini yang dipersiapkan? Kami sebetulnya enggak ada persiapan khusus. Justru apa yang dinilai secara independen itulah yang terbaik. Kalau memang kami dikasih amanah mendapatkan, berarti memang itu terbaik, tidak kami buat-buat. Oke. Okay. Kalau dengan persiapan itu mesti kita buat-buat. Betul. Makanya kita tetap jalan pelayanan kita tidak apa adanya. Ya. Kalau memang itu bagus dinilai masyarakat, baguslah. Kalau itu jelek dinilai masyarakat, jeleklah. Artinya memang kalau nanti mendapatkan lagi, memang ya. Berarti memang. Memang gitu, iya. Keluar dari hati nurani, nah, dikerjakan itu dengan hati, dan ya itu tadi. Intinya pokoknya kerja yang baik. Sebetulnya begini, sebetulnya kita itu sebagai satu rumah sakit pelayanan masyarakat, itu yang nomor satu kita mengutamakan bagaimana kepuasan masyarakat. Lah, kemudian perkara ada orang yang menilai baik, kurang baik, atau bagaimana terserah masyarakat. Termasuk misalnya ada yang menilai, oh ini pantas dikasih brand award, ya terima kasih. Tapi kalau itu tidak menjadi ukuran bahwa kita harus dapat, enggak ada. Yang penting kita bikin masyarakat itu puas. Puas. Kalau enggak kurang puas, nanti kita puas-puasin ya Pak ya. Tidak. Kalau kurang puas, boleh komplain. Iya. Kita terbuka soalnya. Iya, terbuka. Sekarang ini keterbukaan itu perlu. Iya. Yang pasti kita memberikan pelayanan terbaik kita. Iya. Yang pasti dijamin pelayanan kita akan memberikan kepuasan terbaik ya. Iya, itu. Oke. Dan ini langkah-langkah ke depan untuk Rumah Sakit Islam Surakarta ini dalam pelayanan kira-kira apa saja yang akan dipersiapkan? Jadi begini ya. Dalam era tahun 2015 ke sana itu, itu merupakan era internasional dalam pelayanan kesehatan di Indonesia. Termasuk di Solo aja barangkali sudah banyak orang yang akan menanamkan modalnya sebagai rumah sakit baru. Jadi oleh karena itu kita harus siap untuk menghadapi kondisi itu. Berarti apa? Persaingan makin ketat. Betul. Nah, dalam rangka melayani masyarakat. Borondo monggo. Borondo monggo. Lah. Gini. Lah tanteni ora teko-teko iki piye? Nah. Nggih. Atas itu apa do beda to? Anu beda ambune beda. Agak mewangi nggih. Lah wangine sambungan apa pripun? Wah. Pekaten nyuwun pangapunten, ini tadi kan memang ada tugas yang tidak bisa di ini nggih. Terus kula wah ada ini bintang tamunya itu luar biasa Romo ingkang cakep piyambak. Alhamdulillah. Tepuk tangannya dong. Padahal wis tuwa. Tuwa-tuwane kapok dhuwur mabluk ngisor ngamuk. Oke. Nah, ini yang menjadi harapan bangsa. Harapan bangsa. Ngamuke iku lho. Tapi luar biasa. Oh ya, tadi sudah ada pertanyaannya seperti apa? Oh iya, langkah-langkah iya. Tadi tuh. Oh, nggih. Ini begini, nggih. Ini ada penghargaan yang sangat luar biasa ya dari Excellent Brand Award TATV. 2 tahun yang lalu ini, Pak. Yarsis pernah mendapatkan. Untuk tahun ini persiapannya seperti apa ini, Pak? Ini rencananya ini, Pak. Ya, tadi sudah saya katakan, kita sebetulnya orang popo. Tak jawab mana? Silakan. Sebetulnya bagi Yarsi, bagi Rumah Sakit Islam Surakarta itu tidak ada persiapan spesial untuk menghadapi adanya penghargaan Excellent Brand Award. Uis, tidak ada persiapan. Ambil apa adanya. Apa adanya. Yang penting masyarakat yang milih. Ini bukan pemilihan presiden. Iya, memang itu biasanya award, kalau udah dipilih dari masyarakat itu biasanya itu memang dilihat dari kualitasnya, pelayanannya, tentunya seperti itu. Betul. Ya. Nah, berarti ini memang benar-benar ya serius terpercaya. Tepuk tangannya. Nah, langkah-langkah apa dan mungkin harapan seperti apa ini untuk kedepannya biar Yarsis tetap selalu melayani untuk masyarakat
biar semuanya puas dari dalam hati. Amin. Dokter Atom dulu. Iya, silakan Dokter Atom. Iya, terima kasih. Muda dan kaya. Oh iya, trendy. Nah, trendy. Cakep ya, cakep ya. Oh iya, kalau saya memang diciptakan memang jadi orang yang cakep sedunia. Tapi atasnya aja. Bawah amburadul. Silakan Dok. Jadi memang kedepannya kita memang seperti yang disampaikan tadi, persaingan rumah sakit secara nasional itu kan sudah sangat hebat dan mengglobal. Iya. Makanya persiapan kita ya pertama ya tentang SDM, pelayanan. Yang kedua tentang fasilitas. Yang ketiga tentang apa namanya administrasi. Okay. Jadi tiga itu memang harus kita tingkatkan. Misalnya administrasi ya kita buat administrasi sedemikian rupa supaya orang juga nggak terlalu sulit dan tidak terlalu lama untuk mengurus sesuatu. Ya kalau tenaga kesehatan mesti kita akan memberikan mencari dokter-dokter yang lebih baik lagi untuk melayani rumah sakit dan alat-alat juga ya. Nah itu semua akan kita kedepannya akan kita apa namanya tingkatkan. Kita usahakan kita tingkatkan karena memang persaingannya sangat hebat, apalagi di Solo yang menjadi ini. Solo itu adalah kota yang unik untuk rumah sakit. Kenapa saya bilang unik? Saya sudah cerita. Uniknya itu mulai dari tempat saya sampai sini. Itu setiap 200 meter, 500 meter ada rumah sakit. Rumah sakit. Iya. Itu kayak, apa namanya, tukang bakso aja. Apa, rumah makan bakso jajan. Bakso bakar, ya. Dan semuanya laku. Dan semuanya ngantri. Iya. Kan unik. Kebanyakan orang Solo banyak suka ini yang nginep di... Enggak, nginepnya di hotel. Enggak. Karena memang kesehatan itu penting sekali paling ya, Pak. Paling utama. Jadi, makanya itu di Solo ini memang paling utama memang untuk kesehatan. Harusnya ke rumah sakit. Ya, ke rumah sakitnya ada di Solo. Salah satunya Yarsis yang paling kita minati. Tepuk tangannya sebuah Yarsis ya. Dan buat panjenengan mau menambahkan seperti apa monggo Pak? Apa yang perlu ditambahkan? Iya monggo mungkin buat seluruh yang pernah atau mungkin yang belum tapi jangan sampai ya kita masuk rumah sakit. Tapi yang kita harapkan tetap sehat selalu. Ya. Apabila ada yang mungkin ada kekurangan kesehatan untuk itu bisa ke Yarsi seperti apa itu? Ya. Yang penting begini, kita sudah berusaha mendirikan rumah sakit, menjalankan rumah sakit, dan masyarakat alhamdulillah sudah mengambil manfaatnya, dan kemudian apalagi sampai memilih Rumah Sakit Islam Surakarta sebagai rumah sakit terbaik, maka kita sebagai penyelenggara tidak lain kecuali terima kasih. Dan supaya tetap terus dimanfaatkan sebaik-baiknya adanya fasilitas ini. Jadi apalah artinya ya sih tanpa pasien-pasien yang setia. Baik, terima kasih sekali sudah di sini Romo. Terima kasih Inje Dok, terima kasih sekali. Boleh saya salim dulu? Thank you banget. Terima kasih Inje. Mohon maaf kiranya ada kekurangan kekilapan dari kita di sini ya, dan juga mohon maaf tadi saya agak kurang kesini, belum sampai sempat puas untuk panjenengan. Sebetulnya tak arep-arep. Nanti toiki anak kesini dewe. Baik pemirsa, terima kasih sekali atas partisipasi panjenengan semuanya yang masih setia untuk acara Sindian Medal. Ya, mohon maaf kiranya ada kekurangan kekilapan berdua di sini ya. Ada sesuatu yang sangat luar biasa. Ini adalah petikannya. Para pencetak prestasi memiliki satu kesamaan, yakni keseriusan mereka dalam meningkatkan kemampuan dirinya tiap hari selama bertahun-tahun sebelum mereka akhirnya meraih prestasi terbaik di bidangnya. Yang artinya sekali. Jangan mudah menyerah. Dan kami juga mengucapkan untuk Yarsis ya, selamat Anda mendapatkan hadiah award yang sangat luar biasa sebagai pilihan masyarakat Kota Solo dan sekitarnya sebagai rumah sakit terbaik dan terhebat. Terima kasih. Akhirnya saya Mbok Rondo, Wawin Laura undur diri. Dan saya ada Jengas, Londo Berseri. Oh, sampai kelalan setiap hari Senin, Poso, Rabu, Kemis, Jumat, Lubi Gebrai. Nonton yang Simen, Simen, Mende, Langopo. Monggo silakan, Romo.